Indonesia Politics and Research Consulting medar hasil survei elektabilitas tur talolongkrang dina pemilu 2024 nu bakal datang. Dumasar karena eta hasil survei teh ngaran Prabowo Subianto jadi kandidat presiden paling kuat anu bakal dipilih masyarakat Jawa Barat. Dumasar karena survei yang dilakukan Indonesia Politics and Research Consulting ke responden di Jawa Barat, anu jumlahnya lebih di 1.100-an, ngaran Prabowo Subianto nempatan posisi pangluhurna disusul Anies Baswedan dina pencalonan presiden ke pemilu 2024 nu bakal datang. Eta Menteri Pertahanan teh boga elektabilitas 24,8%, disusul Anies Baswedan dina angka 24,7%. IPRC G nembrakeun aya ngaran Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kalawan tingkat elektabilitas 13,8%, disusul Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kalawan elektabilitas 11,8%. Direktur Operasional dan Data Strategik IPRC Idil Akbar nembrakeun Prabowo dina danget ieu ngadominasi utamana lamun dipasangkeun jeung Ganjar Pranowo dina pemilihan calon presiden jeung wakil presiden 2024. Pasangan Prabowo Ganjar boga elektabilitas 51,2%, jauh ninggalkeun pasangan Anies Ahaye anu aya dina angka 38,2%. Puan Maharani itu sebetulnya masih cukup jauh. Jadi relatif Jawa Barat nama Prabowo Subianto dan Anies Baswedan itu akan memberikan di sagiringan eta guru besar ilmu politik dan keamanan Universitas Padjadjaran Profesor Muradi nembrakeun elektabilitas Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pikeun maju dina pilpres di erong tacan kuat. Ari pangnekitu Ridwan Kamil tacan nampa rojongan ti parpol sarta popularitasna masih eleh ku kandidat anu aya kiwari. Yang lain belum ada calon yang cukup mengatakan Pak Heru. Pak Heru kan karakternya karakter birokrat ya. Jakarta sebenarnya nyaman dipimpin oleh Pak Heru ya. Kalau nanti beliau maju, tapi poin utamanya Jakarta itu butuh kreativitas. Karena bentuk Jakarta tuh kalau menurut saya itu, kalau saya nyebutnya ya, Jakarta tuh kayak big piece buat MRK. Dia mau olah apapun tempatnya Jakarta. Mau kreativitas mungkin tempatnya di Jakarta. Jadi dia panggungnya lebih. Tapi kakiwari Prabowo jeung Anies mang rupa saingan anu kawilang kekep dina kontestasi pemilu nu bakal datang. Eta dua inohong teh boga basis anu kawilang gede di Jawa Barat. Yuana Kurniawan, Bandung TV.